Ronaldo Kuate akhirnya melangkahkan kakinya ke Eropa setelah Marcelo Ferdinand dipastikan bergabung ke Liga Belgia. Ronaldo Kuate menyusul Marcelo Ferdinand, namun dia berbeda liga karena Kuate bergabung ke Liga 2 Turki. Kabarnya, klub Turki yang menginginkan jasa Ronaldo Kuate adalah Bursaspor. Ya, direktur utama Madura United Anissa Zafrania Kosasi mengakui bahwa ada salah satu klub Turki yang melirik penyerang timnas U20 Indonesia itu. Memang ada ketertarikan dari klub Turki untuk Ronaldo, kata Anissa beberapa waktu lalu. Jika benar tim asal Turki yang melirik penyerang 18 tahun itu, maka cukup bagus untuk perkembangan karir sepak bola Ronaldo Kuate. Dan bahkan, sudah 98% klub Turki itu dalam kesepakatan menunggu kedatangan Kuate di Liga Turki. Diketahui, Bursaspor merupakan tim yang saat ini tampil di divisi kedua Liga Turki atau dikenal dengan TFF 1 Liga Turki. Pada kompetisi TFF 1 Liga Turki musim ini, Bursaspor menempati posisi papan atas, tepatnya peringkat ketiga klasemen sementara. Bursaspor berdiri sebagai klub profesional di Turki sejak 1931, artinya sudah 92 tahun mereka eksis berkompetisi. Klub ini didirikan oleh legenda Bursaspor bernama Davis Gordon. Tim ini berbasis di kota Bodrum, mereka berkandang di Stadion Bordles yang berkapasitas 4.563 penonton. Sejak kali pertama berdiri dan masih berkompetisi amatir, Bursaspor berjuang untuk menembus kompetisi profesional di divisi ketiga Liga Turki. Ya, akhirnya mereka mampu promosi kompetisi kasta ketiga Liga Turki pada tahun 1995. Mereka pernah menjuari kompetisi divisi ketiga Liga Turki pada musim 2016-2017. Dari prestasi itu, Bursaspor naik kasta. Tim ini memiliki jersey kebesaran berwarna putih hijau yang mungkin dalam waktu dekat akan dikenakan oleh Ronaldo Kuate. Jadi buat kalian, gimana dengan bergabungnya Kuate ke Liga Eropa menyusul Marcelo Ferdinand? Berikan pendapat kalian di kolom komentar.